Bertahun-tahun gue tinggalin tempat tanah kelahiran gue. Ternyata masih seru aja. Kayaknya gue lebih betah tinggal di sini dibanding Jakarta. Andong! Mas, jalan mas! Loh? Kok ngapain? Apa-apaan tuh Iki? Gue yang duluan, jelas-jelas gue duluan duduk di sini. Turun lo, gue mau jalan. Enak aja ndak, orang aku duluan duduk di sini. Pak, jalan pak. Enak aja lo, pak. Saya bayar ongkosnya 10 kali lipat. Dasar, mentang-mentang orang kaya, duit dijadiin senjata. Ih, ngambek lo duluan, ih. Jalan, pak. Jogja. Pak! Bapak! Haji! Pak! Sehat, pulang. Sehat-sehat. Sehat-sehat. Kamu harus tahu, maksud Bapak nyuruh pulang kamu itu karena Bapak mau mengenalkan dan menjodohkan kamu dengan anak dari rekan bisnis Bapak. Dijodohin sih, Pak. Iya. Harus itu. Perjodohan ini adalah kesempatan buat Bapak untuk mengembangkan bisnis batik kita dan juga bisnis-bisnis Bapak yang lainnya. Karena mereka itu adalah keluarga yang punya banyak bisnis besar di banyak kota di negeri ini. Ya, jadi kalau nanti dia datang, kamu harus menemui dan menemani dia. Dia itu khusus datang ke sini supaya kalian bisa saling lebih dekat, lebih akrab. Ji, ingat. Temani dia. Aku gak mau dengar apa-apa lagi. Bawa mereka. Mas! Dia sudah udah langsung. Iya, iya, Pak. Iya, Bu. Pak, ini ada apa, Pak? Pagi-pagi udah ribut. Biasa, Ji. Gembel-gembel ini, utang mereka sudah banyak sekali. Masih saja minta tempo. Minta tempo. Ya udah tinggal kasih tempo lagi aja, Pak, ke mereka, Pak. Kasian loh, mereka hidupnya gak kayak kita. Mereka masih butuh uang banyak buat hidup. Kasian. Ji, hati-hati. Rasa kasihan itu bisa melemahkan jiwa kita. Kamu harus tahu, mereka itu jadi miskin bukan karena nasib, tapi karena mereka bodoh. Kamu harus banyak belajar. Sudah, bangun. Bangun. Bagus. Karena anakku, kali ini aku maafkan kalian. Tapi awas, kalau janji-janjimu meleset lagi, lain kali tidak ada ampun. Kamu nanti ikut bapak rumah batik ya. Kamu harus mulai belajar untuk mengelolanya. Kamu gambar yang ini aja ya. Iya, taruh sini. Ayo, kerja terus. Sedetik saja kalian berhenti, jutaan uangku melayang. Loh, itu kan cowok tadi. Walah, ternyata anaknya Pak Dewo toh. Pantes sombong. Itu kan cewek yang tadi rebutan Andong sama gua. Laras, apa-apaan kamu? Lihat-lihat anakku sampai begitu. Awas kamu ya. Kamu harus ingat, kamu kerja di sini hanya karena untuk membayar hutang-hutang bapakmu. Jangan sampai nanti aku berubah pikiran. Kamu juga, Ji. Aji juga.
Oh, maksudnya Aji ngeliatin dia gitu, Pak. Ya bukan berarti Aji suka dong, Pak. Ya, bagus bagus. Sudah, ayo ikut Bapak. Aku juga yang suka sama laki-laki sombong kayak gitu. Ras, maaf yo, aku agak telat soalnya abis nganterin penumpang. Ya wes yuk. Yuk. Ras, ingat tugas yang aku berikan. Besok harus sudah siap ya. Enggak lah. Motif batik ini Bapak siapkan buat kamu pakai nanti di hari pernikahan kamu. Pak, pokoknya Laras janji. Laras akan berusaha untuk wujudin impiannya Bapak sama Ibu. Terus Laras juga akan pakai ini di hari pernikahannya Laras. Pak, aku capek jalan terus. Iya. Bapak beliin dulu ya. Yowes. Kilo, lihat ya. Laras akan wujudin impian Bapak. Dan Laras juga janji. Laras akan berusaha untuk berjuang membangun usaha batik Bapak sama Ibu lagi. Laras janji, Pak. Ibu doakan kamu ya. Semoga apa yang kamu impikan terkabul. Dan ibu juga sangat menginginkan kamu menggunakan batik itu saat kamu nikah nanti. Amin, Bu. Oh, Bu! Udah jam 8, aku telat, Bu! Iya, maafin ibu ya, tadi lupa bangunin kamu. Ya, bisa aku mau mandi dulu ya, Bu. Iya. Pak, mau ke rumah batik ya, Pak? Iya. Aji ikut ya, Pak? Jangan. Kamu tunggu Ria dulu. Mobil Bapak lagi jemput dia ke sini. Kamu sama-sama dia nanti ke rumah batiknya. Biar lebih akrab kalian. Itu dia. Ini Aji. Aji, kenalkan calon istrimu. Aji, my name is Ria. Aji. Ria, Simbo sudah menyiapkan kamar untukmu. Oh, iya Pak. Badan aku juga gerah banget, body aku gak enak banget. Kayak aku mau tikebat dulu. Hot banget ya. Iya. Ji, iya, Pak. Nanti selesai dia mandi, kamu ajak dia ke rumah batik ya. Oh iya, tapi nanti Aji minjem motor ya, Pak? Iya. What? Motorcycle? You know, all my life I never naik motorcycle. Dan aku gak pernah namanya mau naik motorcycle. Dia bu bikin body aku gak steril, aku gak mau buat body culture. Mau bang. Stop. Nanti bisa naik taksi. Lo naik taksi, gue tetap naik motor. Iya. Naik apa sajalah. Yang penting kalian perginya sama-sama ya. Together. Ya, biar lebih akrab. Udah, Bapak. Mata kamu taruh mana? Maaf, Mbak.
mbak-mbak. Panggil saya Nona Ria. Ngerti? Kamu pegawai di sini? Iya, iya. Dia pegawai di sini. Dia nggak sengaja nabrak lo dan dia udah minta maaf. Nggak luka, kan? Kenapa kamu bilangin cewek kampung ini? Masuk, Bi. Udah masuk, cepetan. Ih, batik. Eji! Masuk! Ras, Laras. Tadi kamu dicariin tuh sama Pak Dewo. Alah, Pak Dewo pasti mau lihat motif batikku. Ya wes, makasih yo. Oh iya, iya, iya. Maaf, Pak. Katanya Bapak nyari saya ya, Pak. Aku enggak mau ya. Karyawanku terlambat. Bisa rugi aku. Kalau semua karyawan pada punya kebiasaan terlambat. Maaf, Pak. Tadi saya terlambat bangun. Gara-gara bikin motif yang Bapak suruh. Kalau saya jadi pemimpin di rumah batik ini, gak segan-segan saya potong gaji karyawan yang suka terlambat. Mengajarkan dia disiplin dan biar dia kapok. Betul juga kamu. Ah, Laras. Gajimu bulan ini aku potong. Karena terlambat ya. Pak, jangan toh, Pak. Maafin saya telat bangun, Pak. Maafin saya ya. Aku gak mau dengar alasan kamu. Pokoknya gajimu bulan ini tetap aku potong. Biar jadi pelajaran buat karyawan yang lain. Ya sudah, mana itu contoh motif yang kamu buat? Oh, udah ada toh. Pak, tadi pagi udah saya masukin ke tas kok, Pak. Beneran, saya udah bikin tapi kok udah ada ya? Halah, bilang aja kalau kamu gak buat motif batik itu, ya kan? Enggak, Pak, enggak. Saya beneran udah bikin kok, Pak. Udah saya masukin tas. Saya enggak tahu kemana sekarang kok enggak ada dari tas. Bagaimana sih kamu? Kamu tahu enggak, pemesannya itu sudah menunggu. Buang-buang uang saja kamu ini. Pokoknya kalau hari ini enggak ada barang itu, aku pecat kamu. Cari ini ya. Loh? Loh, Pak, iya, Pak. Ini benar, Pak. Iki loh, Pak, yang aku buat, Pak. Bapak, coba lihat dulu, Pak. Suka enggak? Jangan senang dulu kamu. Ini pelajaran buat kamu. Jangan ceroboh. Kembali kerja. Ayo. Laras, sibuk gak? Ya, lumayan sibuk toh, Mas. Ono apa toh? Manggilnya gak usah Mas ya, Aji aja. Ntar kesannya kita kayak ada kakak lagi. Iya, Ji. Ono apa toh kesini? Aku mau minta maaf. Kelakuannya Ria yang tadi, aku jadi gak enak hati sama kamu. Maaf ya, kelakuannya emang kayak gitu. Nggak apa-apa kok, Mas Aji. Aji. Nggak apa-apa kok, emang aku yang salah. Aku yang udah nabrak Nyona Ria. Enggak, orang dia yang salah kok. Bukan kamu yang salah, dia yang salah. Good morning, everyone! Happy working! Baby Aji, where are you? Baby Aji! Baby Aji! Why you close with my boyfriend? Lu ngomong apaan sih? Udah deh, aku bete banget. Udah, ayo kita back to home. Yeah, yeah. Udah, gak usah tarik-tarik. Ya, jalan duluan aja, jalan duluan. Oke, okay, aku tinggal di luar ya. Iya. Yeah. Kiss. Happy working! Maaf ya. Baby, what? Gak usah dimasukin hati. Baby darling, lama banget. Cepetan lo, baby darling, baby darling, ayo baby. Aduh, gue lupa ngembalin ini sama Laras. Gimana sih duduknya? Eh baby, ikannya udah nempel di sini, mau ngapain lagi? Saya cepat, back to home.
baby darling. Eh bentar, pelan-pelan. Aduh gimana naiknya? Aduh, pelan-pelan baby darling. Kenapa? Kenapa, Iji? What's wrong? Motornya nggak mau digas ya? Tuh. What's wrong, Iji? Ini rusak kayaknya motornya. Oh my God, terus aku pulangnya gimana? Kamu cariin aku taksi ya? Taksi? Enggak. Lu balik naik beca, ya? Banyak beca di sini, lu tinggal stopin, lu pulang. Naik beca? No, aku nggak mau. Nanti debu, kampungan banget, tradisional. Aku nggak mau. Atau kalau enggak, lu mau dorong? Enggak apa-apa, lu mau di sini, lu mau dorong. Bantuin gua dorong. Dorong, no. Aku gak mau dorong. Ya, tuh depan sana ada taksi, mendingan jalan ke sana. Tadi nganterin non Ria toh? Udah aku anterin. Tapi nggak tahu mendadak tengah jalan minta turun, ya udah aku turunin aja. Aku mau ngembalin ini loh. Aku suka sama corak batiknya. Boleh nggak kalau aku minta tolong sama kamu buatin kemeja batik buat aku? Loh, kok ini bisa ada di kamu toh? Ini amanat dari bapakku. Tidak dibikin apalagi dijual. Oh, itu dari bapakmu. Alasannya apa nggak boleh dijual? Bapakku maunya ini dipakai di hari pernikahan aku. Jadi kain ini tidak akan dibikin sampai aku nemuin pasangan hidup aku. Oh gitu. Berhubung kamu hari ini sudah mengecewakan pelanggan, jadi sebagai gantinya kamu harus temenin aku keliling Jogja sambil ntar makan siang. Harus mau, aku udah kecewa loh. Loh, aku nggak bisa. Kan Mas Haji udah punya tunangan toh, non Ria ntar aku dimarahin loh. Aku nggak mau ah. Nggak usah ngomong kayak gitu. Ya aku emang dijodohin, tapi aku nggak suka sama dia. Ayo, nggak apa-apa. Ayo. Ayo. Mas, ayo kita pulang yuk. Aku ndak bisa toh yuk. Soalnya udah janji sama Mas Aji. Oh, yowes, Ropopo. Kamu pergi aja duluan. Aku di sini mau ngaso dulu, aku capek. Ropopo. Yowes, pergi dulu yuk. Mari mas. Aduh nasib. Mau ngajakin makan malah gak jadi. Maksudmu apa? Aji janjian sama Laras. Memangnya mereka itu teman dekat apa? Iya bapak, aku lihat sendiri Laras coba deketin Aji. Aku takut sekali bapak, Aji termakan oleh omongan cewek itu. Bapak tahu. Waktu tadi terjadi insiden, si Laras tabrak aku. Aji tidak belain aku. Dia lebih belain cewek itu, bapak. Kata orang tuh, pak. Kalau sakit-sakitnya di sini, pak. Sakit banget. Seorang pegawai berani mendekati anakku. Awas saja kalau dia berani menebut anakku darimu. Iya, pak. Udah, pak. Sekarang yang harus bapak lakukan adalah bapak cepat telepon si Aji. Suruh dia cepat back to home. Cepat bapak, cepat. Iya. Gak kuat nahan pedesnya. Alah. Iya pak. Halo, Aji. Kamu di mana? Lagi makan loh pak, di pinggir jalan nih, di deket Tugu Jogja pak. Sekarang juga kamu harus pulang. Bapak mau bicara. Iya pak, nanti udah selesai makan langsung pulang.
makasih yo. Iya. Besok boleh ketemu kamu lagi nggak? Aku nggak bisa yo. Besok aku mau bikin batik. Kalau nggak nanti Pak Dewo marah lagi sama aku. Oh kalau nggak gini bikinnya aku bantuin. Tapi kamu ajarin aku dulu caranya gimana. Ya wes. Aji, 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 itu, Aji, duduk. Duh, kamu kenapa toh? Hah? Kamu tidak apa-apa? Hah? Oh. Ini kecapean kayaknya kurang tidur. Emang sering kayak gini sih. Lala, kamu mau kemana toh? Mau pulang. Emangnya bisa bawa motornya? Wes tak bantu. Hati-hati yo. Maaf toh. Ya udah aku pulang. Hati-hati yo. Sampai besok ya. Hati-hati. Ya. Siapa itu? Kok tumben kamu pulang gak diantar Aryo? Itu Aji anaknya Pak Dewo. Apa? Anaknya Pak Dewo? Ya Allah. Apa dia gak marah anaknya nganterin kamu? Ibu, bukan yang larang kamu berteman dengan siapa saja. Tapi, kamu harus hati-hati ya. Ya sudah, ayo masuk. Mandi biar segera. Father kamu nyuruh aku datang ke sini buat cek pola sama dia, tanya pola batik sama dia. Oh my god, what time is it? Aku harus pergi dulu. Yeah, I back to home ada janji sama orang. Bye. Belum puas aku kerjain cewek miskin itu. Lihat aja nanti. Kata mau pergi. Kenapa, Ria? Gak apa-apa kok. Benar tadi yang diomongin sama Ria. Iya, kalau gak apa-apa, kenapa sekarang mukanya kayak gini? Mukanya kayak orang ketakutan. Aku dengar kok tadi dia teriak-teriakan. Kenapa? Ci. Kayaknya kita gak usah deket-deket lagi, toh. Kamu kan udah punya tunangan. Kok ngomongnya gitu? Iya, emang aku udah ditunangin. Aku udah dijodohin. Tapi aku gak suka. Lihat aja kelakuannya, nol. Malah aku sukanya sama kamu. Gini maksudnya, ya kamu udah ngasih aku rasa yang beda. Kamu itu spesial. Malah aku punya mimpi. Dan aku mau kamu bantuin aku buat wujudin mimpi itu. Mimpi apa toh? Aku pengen ngejalanin amanat bapakmu. Aku sama kamu. Thank you.
banget kelihatannya. Aku punya berita gembira buat ibu. Apa toh? Aji, bu. Aji mau nikahin aku. Dia mau wujud impiannya bapak. Aduh, subhanallah. Bapak, ini sudah benar-benar tidak bisa dibiarkan. Eji sama Laras sekarang sudah semakin dekat. Aku sudah tidak tahan melihatnya, Bapak. Aku broken heart. Ayo, kamu ikut aku. Ini harus segera diselesaikan. Ayo. Sudah, dobrak saja. Aku peringatkan kamu, suruh anakmu itu menjauhi anakku. Ingat, kamu masih punya sisa hutang padaku. Jangan sampai itu bisa membuat kamu dan anakmu jadi gelandangan. Maaf, Pak. Semua ini bisa kita bicarakan baik-baik. Anakmu itu yang tidak tahu diri, tidak bisa diajak ngomong baik-baik. Masih saja terus mendekati anakku. Aji itu tampan, kaya, tidak pantas dia dengan anakmu. Maafkan kesalahan anak saya, Pak. Saya akan kasih tahu Laras. Ya sudah. Tapi ingat, kalau sampai terjadi lagi, aku tidak akan segan-segan menghancurkan keluargamu. Ayo pulang, kita tunggu aja di rumah. Do you understand? Kiss and bye. Ya Allah. Lindungi Laras. Aku tidak ingin merusak kebahagiaannya, ya Allah. Loh, kok belum pulang toh? Ya kan aku nungguin kamu. Laras, kayaknya udah saatnya aku bawa kamu ke rumah. Aku pengen keluargaku tahu tentang hubungan kita. Setelah itu kamu bisa kan mempersiapkan amanat bapakmu. Kamu bikin batik untuk nanti kita pakai nikah. Aku takut deh. Takut aku sama bapakmu. Tidak berani. Ya kita belum tahu kan rahasi bapak kayak gimana. Tapi yang jelas aku yakin. Bapak. Pak. Ayo. Bapak. Aji. Pak, kenalin. Ini calon tunangan Aji. Apa-apaan kamu, Aji? Mau apa kamu bawa perempuan miskin itu ke sini? Hei, kamu. Jangan mimpi ya. Kamu bisa memperbaiki kastamu dengan menikahi anakku. Hewan-hewan peliharaanku saja tidak akan aku biarkan kawin dengan hewan-hewan milik orang miskin seperti kamu. Apalagi anakku sendiri, darah dagingku. Pak, udah cukup. Aji mohon sama bapak. Aji sayang sama Laras. Aji pengen ngabisin sisa hidup Aji cuma sama Laras. Aji cinta, Pak, sama Laras. Apa itu?
omong kosong. Aji, kamu harus ingat, kamu itu seorang ningkret. Tidak akan pernah bisa menyatu dengan kalangan sudra seperti dia itu. Kamu itu budak! Paras! Pak, Bapak keterlaluan. Bapak itu gila kehormatan. Apa kamu bilang? Bapak gila kehormatan! Lu pakai pesta-pesta. Yang penting segera. Aku akan terus berjuang sampai bapakku mau nerima kamu. Percuma, Toji. Bapak kamu enggak akan setuju sama aku. Bapak kamu tuh enggak suka sama aku, Ji. Jadi kamu nyerah? Iya. Segini doang, Ras. Kamu udah gak mau berjuang lagi sama aku? Kamu tega ngebiarin apa yang udah aku perjuangin selama ini semua sia-sia? Maafin aku ya, Ci. Aku butuh waktu buat berpikir. Butuh waktu? Kamu bilang butuh waktu, iya. Alasan kamu. Kayaknya kalau emang itu mau kamu, kamu pergi sekarang. Pergi! Gak usah lo peduliin gua! Bu? Bu? Ki apa tuh, Bu? Ini punyamu. Dari Nak Aji. Itu semua buat kamu, Ras. Itu apa-apaan sih, Ji? Nggak. Aku pengen kamu mulai merintis bisnis batik buat masa depan kita. Kamu apa-apaan toh, Ji? Nggak. Aku nggak mau nerima semua ini. Lebih baik kamu bawa pergi lagi semua aja. Atas kejadian kemarin. Seperti apa yang aku pernah bilang sama kamu. Aku akan terus memperjuangkan mimpi aku sama kamu. Aku ini orang miskin, Ji. Aku gak pantas sama kamu. Aku gak peduli. Aku mohon sama kamu, Ras. Aku ingin memakai batik itu pada saat kita nikah. Janji. Aku janji. Aku juga pengen kamu janji sama aku. Apapun yang dilakuin bapakku terhadap hubungan kita, kamu harus tetap berjuang. Ibu hanya bisa mendoakan kalian. Semoga kalian mendapatkan yang terbaik dari Allah. Tapi kalian harus ingat, jodoh itu di tangan Allah. Jadi kalau kalian tidak mendapatkan apa yang kalian inginkan, gak boleh kecewa ya. Miskin itu. And you know, Bapak, waktu Ria makan sama Eji, Eji tinggalin Ria gitu aja. Dan Eji nemuin gadis miskin itu. Ini sudah gak bisa dibiarkan lagi. Harus ada tindakan yang lebih keras.
tuh sama... Ibu? Ibu enggak apa-apa, Bu. Ibu enggak apa-apa. Ibu masuk dulu ya. Dianterin ke dokter ya, Bu. Ibu sakit kayaknya. Ayo. Enggak usah. Enggak apa-apa kok. Udah kamu sini aja. Ibu benar enggak apa-apa? Katanya sih enggak apa-apa. Ya wes lah, beres lagi yuk. Ras, aku pamit pulang ya. Gak enak udah jam segini. Nanti kalau misalnya kelamaan bisa dicariin sama bapak. Loh, pulang toh. Ya wes lah, hati-hati yuk. Hati-hati? Gak dianterin ke depan? Alah, manja tenan. Iki pintunya deket. Ya kenapa sih kalau manja? Kan manjanya sama kamu. Masih pegang-pegang. Ribu loh. Ya kalau nggak mau diantar ke depan, pegang lagi. Sih udah. Nggak mau ya? Sudah. Nggak mau ya? Mau? Ya bisa antar. Ayo, ayo, ayo. Aku pulang ya. Ya bisa hati-hati ya. Ya. Jagain ibu, jangan sampai kenapa-napa. Mereka berdua semakin dekat. Mari, Mas. Tak muat. Tak minum sebentar. Tak bisa. Aryo, kamu kok udah pulang toh jam segini? Emangnya udah selesai nariknya? Aku sengaja pulang cepat. Aku mau ngajakin kamu makan, biar aku traktir, yuk. Wah, aku ndak bisa. Soalnya aku mau ngebatik toh di rumah. Loh, emangnya bisa ngebatik di rumah? Walah, aku belum bilang yuk sama kamu. Mas Aji itu ngasih aku peralatan batik. Jadi aku udah bisa ngebatik sekarang di rumah. Tuh. Kamu lihat tuh, udah ada rumah batik laras. Ya wes, tak kasih lihat. Ayo. Tuh, tuh yuk, kamu lihat. Ini semua aja yang ngasih loh. Bagus kan? Nih, ada ininya, ada tempat ngebatiknya, ada kainnya juga. Ih, iya Ras. Ini bagus motifnya. Pasti laku nih kalau dijual nih. Jangan toh. Ini enggak dijual. Dari bapakku, kata bapak, aku harus pakai kain ini pas aku nikah nanti. Ada mereka itu. Dasar perempuan miskin, masih saja ya kamu berani mendekati anakku. Yes, of course. Dia mendekati Eji hanya untuk mendapatkan modal untuk beli peralatan membatik. Kelihatan banget motivationnya untuk lebih close sama Eji hanya untuk mendapatkan uang. Dasar yang miskin, matre lagi. Fitnah kamu yo. Aku enggak pernah punya perasaan seperti itu. Aku enggak pernah tertarik dengan uangnya Eji. Aku tulus cinta sama Eji. Enggak mungkin. Aku enggak rela. Kamu membuka usaha dengan memakai uangku. Lebih baik aku hancurkan semuanya ini. Ya, ya Pak, kamu terlaluan, Pak. Diam. Aku tidak akan rela. Ya. Kalian membuka usaha dengan menggunakan uangku. Lebih baik aku hancurkan semuanya. Jangan, Pak. Biarkan anakku menikah dengan keluarga miskin macam keluarga kalian ini. Dan kamu, aku peringatkan sekali lagi. Jangan lagi dekat-dekati Haji. Atau aku bisa berbuat lebih kejam dari ini.
Saja kematian ibumu ini sebagai pengganti pelunasan hutang-hutang keluargaku padamu. Ya begitu, kita anggap saja kita sekarang impas. Ayo tinggal. Permisi Ndoro, nyuwun sewu. Kula mireng nek Ibu Laras ajeng dikubur. Meninggal? Ibunya meninggal? Meninggal kenapa? Enggak tahu, Mas. Jawab, meninggal kenapa? Aji, buruan gue, Aji. Iya, iya. Iya. Kamu tunggu di sini. Ayo kita kejar Aji. Apa, Bapak, aku mau ikut. Kamu tunggu di rumah. Ini semua gara-gara bapakmu yang biadab. Ngerti kamu? Kalau bukan karena bapakmu yang ngacak-ngacak rumah Laras, ibunya nggak akan seperti ini, ngerti? Jangan pura-pura nggak tahu kamu! Aji! Nggak perlu kamu datang ke pemakaman orang miskin ini. Oh, jadi benar, Pak. Bapak yang ngelakuin ini semua? Iya, Pak. Kenapa sih, Pak? Bapak tuh nggak pernah kasihan sama mereka. Kenapa Bapak selalu menindas mereka, Pak? Kenapa Bapak ngebunuh ibunya Laras? Dia itu meninggal karena penyakitnya sendiri. Dia itu penyakitan. Bukan gara-gara Bapak. Lagi pula, berapa sih harga orang-orang miskin ini? Tidak akan habis harta Bapak untuk membeli mereka. Mau apa kamu? Mukul Bapak. Ayo, pukul. Diadap kamu! Baik! Aji, gak puas sama kalian lihat ibuku meninggal. Gak puas. Cukup. Hei, yang mulai cari gara-gara itu kamu ya. Ini akibat perbuatan kamu, risikonya. Sudah, bawa Aji pulang, paksa. Jadi sama ibu ya, sepasang batik itu kamu harus gunakan. Siapapun nanti yang jadi pasangan hidup kamu akhirnya. Aku juga pengen kamu janji sama aku. Apapun yang dilakuin bapakku terhadap hubungan kita, kamu harus tetap berjuang. Aku juga udah janji sama kamu, Ji. Maut pun gak akan bisa misahin kita.
Walaupun raga kita tidak bisa bersatu, tapi cinta kita akan tetap abadi. Ras, maafin bapakku ya. Nggak apa-apa, Koji. Kalau ngomong, lihat aku. Maafin bapakku ya. Mario! Semua gara-gara kamu, Koji. Hubungan kamu sama Laras itu membuat Laras sakit hati. Dan bapakmu selalu membuat Laras sengsara, ngerti kamu? Maksud lo apa ngomong gitu sama gue? Lo punya masalah sama gue, ya? Lo gak suka gue deket-deket sama Laras? Oh, gue tahu. Apa jangan-jangan lo suka sama Laras? Lo mau pacaran sama Laras? Ngaku lo. Jaga mulutmu ya orang kaya. Hah? Cukup! Kenapa tuh Iki? Kamu gak belain aku, Ras. Kamu belain dia. Udah janji toh, apapun yang terjadi, apapun rintangannya, kita harus tetap bertahan, ya kan? Oh iya, kita emang udah janji, Ras. Dan aku juga gak akan ingkar. Asal gak ada orang ketiga. Ketiga sopo? Dia tuh Aryo, dia tuh bukan siapa-siapa. Iya, menurut kamu. Menurut kamu dia itu bukan siapa-siapa. Tapi dia selalu ada buat kamu kan, iya kan? Dia selalu ngebelain kamu. Dan aku bisa lihat, Ras. Dari cara dia memandang kamu, dia itu mencintai kamu, Ras. Aji, kamu harus dengerin dulu penjelasan aku, Aji. Aji, kamu gak boleh pergi. Kamu harus dengerin aku dulu, toh. Aji! Aji! Kenapa kamu tinggalin aku, toh? Era, Ria, and Aji. Oh, lala. I have a beautiful ring. Lihat deh, Pak. Bagus banget kan, Pak? Ya, ya. Bagus, bagus. Ini terbuat dari lapis. Ini mau ada acara apa, Pak? Pertunangan. Nanti sore kalian berdua akan bertunangan. Pergi dia, Pak. Yaudah, saya ke Aji dulu ya, Pak, ya? Ya, ya. Eh, ayo. Cepat teruskan semuanya. Ini cincin kita berdua. Nanti kamu pasangkan ini di jari manis aku. Oke? Okay? Aku tinggal dulu ya. Harus jelasin sama Mas Aji. Dia udah salah paham. Halo, Laras. Halo, Ji. Oh, no, sayang. Halo? Halo? My
my parent abis gini udah sampai, kenapa kamu masih pegang handphone? Udah deh, mendingan kamu sekarang dandan biar kamu kelihatan lebih handsome. Buruan. Syukurin. Aku harus ketemu Haji sekarang. Ini. Haji? Eh, apa-apaan kamu kesini? Mau bikin kacau? Pergi, pergi kamu! Laras! Aji! Aji! Eh, jangan bikin malu bapak di depan keluarganya dia. Sudahlah. Ayo kita lanjutkan lagi acaranya. Ayo! Ji, sini Ji. Ayo. Kamu udah apa-apa toh? Ya aku ngerti lah perasaan kamu. Apakah gak sebaiknya kamu lupakan Aji? Apakah gak ada ruang lagi untuk orang lain yang mengisi hati kamu selain Aji? Maksud kamu apa toh, Yo? Aku ingin kamu membuka hati kamu untuk aku. Karena aku sangat menyayangi kamu, Ras. Maaf, Yo. Aku ndak bisa. Saat ini aku ndak bisa, Yo. Kenapa, Toras? Aku juga bisa ngebahagiain kamu. Aku bisa ngebuat kamu lupa sama Aji. Maaf, aku ndak bisa, Yo. Ras, aku nggak akan pernah menyerah. Aku ingin kamu bahagia bersama aku, Ras. Nanti kamu buat batik yang sama kayak aku, biar kita samaan ya. No, jelek. Oh, itu nanti bisa dibuat pola yang baru, ya? Ah. Oh my God, warnanya, motifnya. Lala, kainnya lembut banget. Laras, I want it. Aku mau ini. Aku bisa kan order ini ke kamu? Maaf, ini enggak dijual. Kamu nih gimana? Saya ini mau beli. Kamu jangan menolak saya seperti ini dong. Tapi maaf, ini enggak dijual. Enggak. Ya. Deng, budek tuh. Kalau enggak dijual ya enggak dijual. Tunangan saya jadi marah sama saya. Kamu lihat ini. Ini undangan buat kamu. Jangan lupa kamu lihat ketika kamu datang. Biar kamu tidak ganggu Angel lagi. Ngerti kamu? Gara-gara gak ngerti lo ya? Lo bisa gak sih jaga sikap supaya gue bisa suka sama lo? Kayak gue suka sama Laras. Dari sekarang,
Sampai ntar gue mati. Aji! Kamu masih saja menyebut-nyebut nama gadis miskin itu. Keterlaluan. Kamu berani memarahi calon istrimu hanya untuk perempuan rendah itu. Aji, derajat mereka itu jauh di bawah telapak kaki kita. Kamu ngerti itu? Oh, jadi Bapak lebih ngebela dia? Iya. Bapak ngebela dia dibanding Aji. Gak betah saya tinggal di sini, Pak. Ji, Aji! Sayang! Where are you going, sayang? Maaf buat apa toh, Ci? Buat undangan pernikahan kamu, yuk. Udahlah, Ci. Lupain semua mimpi-mimpi kita. Udah gak ada lagi yang bisa dipertahankan. Lebih baik kamu pergi dari sini sekarang. Nih, kamu bawa undangan kamu. Kamu pergi dari sini. Aku gak mau lihat kamu lagi, Ci. Mas, iki minuman nih. Makasih ya. Diminum ya, soalnya aku belinya pakai uang setoran. Iya. Ras, gimana perasaan kamu di saat kamu tahu Aji itu akan menikah dengan Ria? Yowes. Kalau kamu gak mau jawab, ya gak apa-apa. Tapi aku mau nanya lagi, Ras. Ini misalkan yo, aku menggantikan sosok Aji. Di hati kamu, menurut kamu bisa gak? Kamu ngomong apa, Toyo? Kamu gak serius, kan? Kamu bercanda, kan? Ya, kalau kamu udah mau jawab sekarang, ya wis, gak apa-apa. Aku nungguin kamu sampai mau jawab aja. Mas. Maksudnya? Tunggu, ini benar, gak bohong. Hei, mas, aku mau nikah sama Laras. Udah, malu aku. Ya, aku seneng kok, Laras. Gimana? Bagus gak? Ini baju yang akan kita pakai di hari pernikahan kita. Oh iya, sik. Ini buat kamu. Udah sana cobain dulu. Ayo. Kenapa toh? Bagus batiknya. Tapi aku jadi keinget aja. Kamu kan pernah ngasih lihat batik ini. Yo, kan udah amanat bapak sama ibuku. Katanya aku harus pakai ini di hari pernikahanku. Kan aku nikahnya sama kamu, jadi kamu harus pakai batik ini. Udah sana cobain dulu, ayo. Tunggu di sini yuk. Yo. Loh, kok Aryo gak pakai batiknya toh? Gimana aku bisa menuhi janji sama bapak dan ibu? Sudah siap? Mari kita mulai akad nikahnya. Silakan mengikuti kata-kata saya.
Saya nikahkan Laras binti Joko dengan mas kawin. Semua salah Bapak padamu. Bapak harap sebelum akad nikah, kamu mau menemui Aji terakhir kalinya. Emangnya Aji kenapa toh, Pak? Penyakitnya sudah parah, semakin parah. Maaf Pak, aku tidak bisa. Hari ini adalah hari pernikahan aku sama Aryo. Jadi lebih baik Bapak pulang aja. Akad nikah ini bisa dihentikan. Saya tidak bisa menikah dengan wanita yang masih mencintai orang lain. Kamu ngomong apa, Toyo? Aku gak cinta sama orang lain. Aku udah gak cinta sama Aji. Aku cinta sama kamu. Aku mau nikah sama kamu. Ras. Mulut memang bisa berbohong. Tapi mata tidak, Ras. Kamu tidak bisa menyembunyikan semuanya. Aku tahu. Cintamu tulus sama Haji. Dan tidak ada yang bisa merubah itu semua. Ras. Aku bisa mencintaimu tanpa memilikimu. Tapi Haji tidak. Haji harus memiliki cintamu. Sekarang pergilah. Cinta sejatimu menunggumu. Ras. Sebentar. Batik ini tidak cocok sama aku. Batik ini cocoknya sama Aji yang memakainya. Makasih, Bu. Yowis, pergilah. Selesai akad nikah, kalian pergi ke rumah Laras. Siramkan air keras ini ke muka perempuan itu. Pastikan wajahnya rusak. Oh my God, what's wrong with you, AJ? Saya mau dibawa ke rumah sakit. Saya udah tahu penyakit saya apa, Pak. Saya terkena kanker ganas. Dan umur saya enggak lama lagi. Enggak mungkin! Jangan! Dia masih lemah! Sakit ataupun tidak sakit, kita harus melangsungkan pernikahan ini! Sudah banyak tamu! Saya tidak mau malu! Kamu jangan paksa-paksa dia ya! Nanti kondisinya tambah parah! Dia pokoknya harus istirahat sekarang! Heh! Tidak ada satupun wanita yang mau menikah dengan mayat hidup seperti dia! Jaga mulutmu ya. Berani kamu bicara begitu?
pada anak kebanggaanku. Kurang ajar. Laluan kamu ya. Kamu rasakan ini. Kamu jijik kan ngeliat aku? Enggak. Aku enggak jijik sama sekali lihat muka kamu. Aku enggak peduli gimana wajah kamu. Kalau aja kamu udah sembuh sekarang, Ji. Aku tetap mau kamu yang pakai batik amanat bapak sama ibuku. Batiknya udah jadi ya. Nih, kamu lihat udah jadi toh. Aku udah bikin buat kamu. Boleh. Sebelum aku pergi, aku pengen banget pakai batiknya. Aku suka banget sama batiknya, Res. Udah, kamu gak usah bangun. Kamu udah nurutin maunya aku. Aku sayang banget sama kamu, Res. Aku minta maaf. Aku udah gak bisa jagain kamu lagi, Res. Aji! Aji, kamu kenapa toh? Res. Aji! Yang dapat memisahkan raga kita. Tapi rasa ini tak akan pernah terhapuskan.